ini posisi kita udah di lokasi pertambangan kalsium karbonat atau CaCO3. Pernah sikat gigi? Nah, pasta gigi itu dibuat salah satu bahan dasarnya adalah kalsium karbonat. Tambang yang ini kawasan yang masih memiliki izin tambang. Jadi mungkin kedepannya pasca ditambang mau dijadikan reklamasinya ke wisata edukasi tentang pembelajaran bagaimana kita memproses sebuah tambang yang intinya pertambangan ini bakal bermanfaat buat kehidupan manusia. Kira-kira kalau mau ke daerah sini itu kan lumayan jalannya terjal, ekstrim banget. Terus biasanya gimana? Pakai kendaraannya, mobilnya seperti apa? Ah tadi kalau tambang udah jelas modifikasinya harus yang mempergunakan four wheel atau apa namanya Kang, four wheel empat roda. Jadi mungkin untuk penjelasan masalah mobil untuk treknya wisata, nah ini ada ahlinya. Oke Kang, jelasin dulu Kang. Jadi kalau untuk ke medan-medan off-road gitu ya, ini kan bisa dibilang medannya off-road berbatu, pasir, tanjakannya juga lumayan ya, turunannya curam, tanjakannya terjal. Nah, kita tuh cocoknya pakai kendaraan yang berpenggerak empat roda itu, jadi kendaraannya tuh memiliki dua gardan dan punya rasio gigi juga yang bisa berbeda gitu, ada low gear dan high. Ya, kendaraan-kendaraan di sini tadi kita lihat sendiri gitu kan, salah satunya yang kita pakai ini Land Rover gitu ya. Terus ada kendaraan endemik di sini yang sangat terkenal tuh ya Toyota Biawak. Itu memang sudah terkenal dari zaman dulu, zaman itu dua brand Land Rover dari dan Toyota tahun ini memang 42 masih ada di sini. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Gunung Hau dan kebetulan ada Pak Haji Suma. Menurut sejarah Sangkuriang, saya dengar-dengar juga belum begitu jelas, tapi dengar katanya waktu itu Sangkuriang lagi marah, perahu jadi tendang dan jatuh di Gunung Hau. Nah, dan dapurnya ditendang, lari ke jatuh di sini. Jadi yang dinamain ini di Gunung Hau gitu. Pak Haji punya ide apa sih untuk kawasan ini? Selama ini sebenarnya saya belum melihat kemana-mana. Saya tuh sekarang itu baru fokus ke penghijauan gitu. Jadi kedepannya saya tuh belum tahu jelas gitu masalahnya. Mau dijadikan apa belum gitu, belum jelas. Tapi sekarang sebenarnya udah ramai, udah ada lah lari ke pariwisata gitu. Tapi kita sambil jalan aja gitu. Ya kemungkinan kedepannya kalau ini bisa jadi pariwisata, mungkin bisa berdampak baik lah untuk ke masyarakat sini gitu. Bisa untuk apa? Ya ada income lah untuk masyarakat sini gitu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Haji Suma. Semoga bisa berjalan dengan baik semuanya. Dan